Oke, sesuai dengan janji, cepat balik lagi untuk memberikan informasi zodiak kalian di Horoskop. Horoskop ala Cepot. Oke, langsung aja yuk dengerin ramalan bintang zodiak kalian. Capricorn. Kamu lagi sering sakit kepala nih. Coba deh minum teh herbal. Teh Anisa atau teh Sumi atau teh Neneng mungkin. Aquarius. Setiap masalah ada jalan keluarnya kok. Jadi jangan emosian ya. Kalau gak tahu jalan keluarnya mah, kamu bisa tanya satpam atau cari tulisan exit. Pisces, perlu berhemat minggu ini loh. Jangan beli yang gak berguna atuh. Nanti ada keperluan mendadak, kamu malah gak ada tabungan atuh. Aries, jangan buru-buru kegeeran ya. Belum tentu dia suka sama kamu. Dia perhatian soalnya kan dia dokter. Taurus, asyik. Kamu lagi ada yang merhatiin tuh. Coba deh, sadar sekitar. Nengok kanan, nengok kiri. Kalau udah aman, boleh nyebrang. Gemini, akan banyak tawaran jalan-jalan dari teman-teman kamu. Kamu boleh sih terima semuanya. Tapi ingat, kondisi tubuh kamu dan keuangan kamu. Karena maksain jalan-jalan mulu. Cancer, jangan buru-buru ya mengakhiri masa singa kamu. Kamu kan bisa. Nikmatin dulu, jojoba aja tuh jomblo-jomblo bahagia. Leo, jangan mentang-mentang kamu sudah punya pacar, kamu malah lupa sama teman-teman yang nemenin kamu saat kamu sendiri. Virgo, lagi bosannya sama aktivitas kamu, coba deh ajak keluarga untuk makan bersama. Libra, cekcok sedikit sama pacar, hal biasa kali. Masa karena begitu kamu minta berakhir? Ingat, masih banyak jomblo yang pengen punya pacar loh. Jadi jaga pacar kamu ya. Scorpio, jangan nyerah dong. Ini kan lingkungan baru, wajar atuh kalau kamu masih menerka-nerkama. Nanti lama-lama juga biasa. Sagittarius, semua itu ada porsinya. Kamu jangan berlebihan dalam bekerja. Cinta, tidur, semua harus seimbang. Kalau berat sebelah, kamu bisa terpental atuh nantinya. Ayunan kali. Oke, sekian dulu Horoskop hari ini. Tetap sama Cepot ya di Horoskop berikutnya. Karena cuma di sini zodiak yang keren.